Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pengacara dan pelakon Awal Asyari menarik nafas lega apabila tuduhan berhubung melakukan khianat dengan merosakkan palang pagar kawasan perumahannya di Damansara pada April tahun lalu digugurkan. Keputusan itu dibuat Mahkamah Majestret Petaling Jaya Selangor pada pagi Selasa selepas semua pertuduhan terhadapnya ditarik semula oleh pengadu. Meluahkan rasa syukur Awal atau Ahmad Awaluddin Asyari berkata, kes itu juga berjaya diselesaikan secara baik antara pihak terlibat di luar mahkamah. Syukur kes ini telah digugurkan selepas setahun ia berjalan dan telah banyak kali tangguh akhirnya selesai. Mahkamah memutuskan dakwaan terhadap saya digugurkan, pihak pengadu juga telah menarik semula dakwaan terhadap saya. Semua dapat diselesaikan secara baik katanya ketika dihubungi pada hari ini. Awal sebelum itu menerusi Instagram berkongsi foto dia hadir ke mahkamah bersama peguam Datu Reza Hasan bagi mendengar keputusan tersebut. Dalam pada itu Awal memberitahu dia bertindak bersemuka dengan pihak pengurusan kawasan perumahan tersebut baru-baru ini bagi menyelesaikan isu berkenaan di luar mahkamah. Kata Awal pada pertemuan itu semua pihak merendahkan diri mengakui kesilapan masing-masing sebelum memutuskan untuk tidak lagi memanjangkan kes di mahkamah. Ketika sambutan ulang tahun lalu saya rasakan tak perlu lagi nak panjangkan kes ini. Saya pun tinggal di kawasan tersebut jadi saya berjumpa mereka dan berbincang secara baik. Saya sedar atas kesilapan yang berlaku dan semua pihak juga mengaku kesalahan masing-masing. Mungkin semasa kejadian itu kesabaran saya diuji ketika bulan Ramadan, ujarnya. Tambahnya keputusan itu disifatkan sebagai hadiah bersempena sambutan ulang tahun kelahirannya pada 6 Ogos lalu. Pada Mei tahun lalu Awal mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melakukan khianat dengan merosakkan palang pagar di pondok pengawal perumahan di Petaling Jaya.